Istri. Makan malam yuk. Jangan bohong lu, ntar gue udah siap-siap lu gak jadi jemput. Gak bakal bohong, baru aja mau diajak makan malam, ngajakin ribut lu mah. Sebelum ke beritanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Boy William memanggil Ayu Ting Ting dengan sebutan istri ketika teleponan untuk mengajaknya makan malam bersama. Dan Ayu pun tak kalah mesra dengan memanggil Boy sayang. Sontak saja banyak netizen yang baper dan mendoakan keduanya untuk segera menikah. Boy dan Ayu sendiri memang dikabarkan dekat dan memiliki hubungan spesial. Namun justru mengaku bahwa hubungan keduanya masih berstatus sebagai sahabat dekat. Dan usut punya usut, video viral yang memperlihatkan Boy memanggil Ayu dengan sebutan istri itu merupakan video lama, yaitu di tahun 2018. Itu membuktikan kemesraan keduanya sudah terjalin sejak lama. Diketahui, Ayu dan Boy memang sudah saling kenal sejak merintis karir di dunia hiburan. Bahkan mereka juga kerap dijuluki sebagai pasangan Tom and Jerry karena terlihat berantem namun juga tak ragu menunjukkan rasa sayang. Istri, makan malam yuk. Jangan bohong lu, ntar gue udah siap-siap lu gak jadi jemput. Gak bakal bohong, baru aja mau diajak makan malam, ngajakin ribut lu mah. Dari dulu deket temen maak ya. Amin, amin. Nanti aja doain aja ya, yang terbaik. Oke? Okay? Saya ini orangnya nggak terlalu yang menggebu-gebu, jadi ya udah nyantai aja gitu. Toh pasti kalau emang waktunya jodohnya datang, pasti akan datang tepat pada waktunya. Jadi ya, udahlah. Yang penting jalanin aja kerja, anak, keluarga. Toh juga ntar jodoh mah pasti ada. Pemirsa, lalu benarkah Boy William dan Ayu Ting Ting sudah memiliki panggilan kesayangan sejak lama? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A, benar, karena mereka sudah dekat sejak lama? B, tidak benar, karena dulu hanya sebatas bercanda saja? C, tidak tahu? D, mungkin karena Boy sudah lama ingin Ayu jadi istrinya? Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Kemesraan di antara Ayu dan Boy William kini bahkan semakin terlihat. Keduanya sering terlihat memamerkan momen kebersamaan mereka ke publik. Namun Boy tidak lagi menyebut Ayu sebagai istri saat teleponan. Keduanya sudah memiliki panggilan baru, yaitu Chagia dari bahasa Korea yang artinya sayang. Restu pun tampaknya sudah dikantongi Boy, di mana ayah Rozak pernah memanggilnya menantu. Sayangnya meski banyak yang berharap keduanya segera membangun rumah tangga, namun di lain sisi ada yang menyayangkan Boy tak kunjung melamar Ayu padahal sudah sejak lama memanggilnya istri. Bahkan pedangdut berusia 31 tahun itu sudah dipertemukan dengan keluarga Boy William. Akibatnya ada netizen yang menuding jika hubungan kedekatan mereka hanya sebatas gimmick semata. Kita teman dekat banget, dukung satu sama lain. She's always special to me lah. Yeah, she'll always be special for me. Nah, teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.